gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pada hari ini, melihat dunia kita diserang dengan penyakit yang amat dahsyat hingga meragut beribu-ribu nyawa di Malaysia. Kehilangan orang yang tersayang, terutamanya ahli keluarga, bukanlah satu perkara yang mudah untuk diterima oleh seseorang. Tetapi lagi pemergiannya terpaksa direlakan biarpun dalam keadaan diri belum bersedia. Namun kesedihan itu bukan sahaja membebani diri insan yang merasa kehilangan. Malah mereka yang berdepan dan menyaksikan situasi berkenaan turut sama berkongsi emosi yang serupa dengan mereka. Sejak penularan COVID-19 di seluruh dunia bermula awal tahun 2019. Hampir setiap hari menerima berita kematian akibat jangkitan virus COVID ini. Situasi penularan jangkitan yang agak drastik ini menyebabkan seluruh daerah di negeri ini merekodkan kes COVID-19 yang tinggi. Pada masa yang sama, kes kematian juga semakin hari semakin meningkat. Di sebalik peningkatan kes kematian COVID-19, masih lagi ramai tidak mengetahui bagaimana pengurusan jenazah COVID-19 dikendalikan bermula dari pengesahan kematian hinggalah proses pengemuian selesai. Sebelum proses pengecaman dijalankan, waris terlebih dahulu dipanggil untuk penerangan mengenai proses pengurusan jenazah serta diberi sokongan emosi dan kerohanian kepada mereka. Namun, ia bergantung kepada situasi memandangkan ada juga kalangan waris yang tidak yakin dengan pihak hospital mampu menguruskan jenazah COVID-19. Apabila berdepan dengan situasi ini, biasanya ayat pertama yang akan dimaklumkan kepada waris iaitu peranan petugas dan COVID-19 yang beragama Islam diuruskan mengikut hukum syarak. Selepas itu, barulah waris sedikit tenang dan faham dan beranggap petugas ini mengetahui cara yang tepat bagi menguruskan jenazah tersebut dan mempunyai kursus terperinci mengenai pengurusan jenazah COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Korporal Pertahanan Awam Megat Jazuli bin Megat Nizar dari Angkatan Pertahanan Awam Daerah Sentul. Hari ini saya akan menerangkan beberapa proses ataupun tentang pengurusan jenazah. Okey, yang paling utama di hospital apabila jenazah tersebut telah disahkan positif COVID melalui swab test yang telah dilakukan oleh pihak hospital, maka pihak forensik akan datang untuk mengambil jenazah tersebut dengan menggunakan PPE iaitu personal protection equipment, dan kemudiannya jenazah tersebut akan dibawa ke bilik forensik untuk ditayamum dan disolat jenazah. Kerana untuk jenazah COVID, kita tak mandikan jenazah tersebut, hanya menggunakan cara tayamum. Okey, setelah selesai solat jenazah, pihak APM akan mengambil alih tugas dari pihak hospital, dan di situ pihak APM perlu menandatangani beberapa orang untuk bawa keluar jenazah tersebut untuk dibawa ke kubur yang telah didaftarkan. Setelah selesai pengecaman jenazah, anggota APM perlu berjumpa dengan pihak hospital untuk menandatangani beberapa borang untuk bawa keluar jenazah dan menghantar ke kubur yang telah didaftarkan. Setelah itu, sampai saja di kubur, SOP yang pertama perlu dibuat untuk bawa keluar keranda
kesemua sekali kenderaan iaitu dalam dalam van jenazah tersebut perlu didikon, dan juga setelah dikon keranda boleh dibawa keluar, dan apabila membuka keranda akan ada anggota lain untuk dikon lagi sekali jenazah, dan barulah kita akan usung jenazah pergi ke kubur yang telah ditandakan. Okay, di situ hanyalah kita angkat saja macam biasa jenazah tersebut untuk bawa masuk ke dalam lahat. Setelah itu barulah kita gambus balik semua tanah pada jenazah. Dan setelah selesai mengambus, ada anggota yang akan dikon semula di kawasan tapak kuburan tersebut. Dan setelah selesai semua sekali, ada lagi satu proses yang paling penting, iaitu proses doffing. Di dalam pengurusan jenazah, ada satu lagi proses yang paling penting untuk diri sendiri dan juga orang lain, iaitu dipanggil proses doffing. Proses doffing ni semua sekali yang terlibat di dalam proses pengurusan jenazah tadi, mereka perlu membuka satu persatu PPE dari kepala hinggalah ke hujung kaki dengan cara yang betul dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM. Setelah selesai proses doffing, ada satu lagi proses terakhir untuk membolehkan ahli keluarga masuk ke dalam kawasan tanah kuburan jenazah, adalah proses dikon. Okey, dikon ni akan ada anggota APM ataupun dari pihak Gawai Kesihatan Daerah PKD, dia akan dikon sekeliling tanah kuburan jenazah tadi dan dikon ke semua yang terlibat untuk memastikan diri kita dan juga tempat tersebut bersih. Dari itu, sekian dari saya. Serba sedikit saya terangkan tentang urusan jenazah. Kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Ashraf Syami bin Ramli sebagai pegawai operasi untuk tim pengurusan jenazah COVID-19. Okay, hari ini saya akan kongsikan sedikit pengalaman saya sebagai salah seorang daripada pasukan yang menguruskan jenazah COVID-19. Okay, pengalaman saya yang pertama yang saya tak dapat lupakan ialah saya dan pasukan saya terpaksa menyempurnakan jenazah seramai 20 orang pada satu masa bersama dengan bantuan KKM dan juga ahli kerajaan masjid lah. Okay, ini merupakan pengalaman yang tak dapat saya lupakan kerana yalah, selalunya kalau kematian biasa kita uruskan mungkin satu ataupun dua jenazah, tapi disebabkan oleh COVID ni kita uruskan dalam dalam kuantiti yang ataupun jumlah yang sangat banyak lah. Okay, kemudian pengalaman saya kedua yang saya tak dapat lupakan ialah saya dapat melihat sendiri ataupun menyaksikan sendiri pasukan, setiap pasukan daripada setiap agensi dan juga rakyat Malaysia, kita dapat berganding bahu untuk melawan penyakit-penyakit ini. Itu pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan lah. Okay, untuk sedikit nasihat lah kepada semua orang awam di luar sana dan termasuk diri saya sendiri juga. Okay, sentiasalah berjaga-jaga, amalkan gaya hidup sihat, gaya hidup yang bersih, sebab kita tak tahulah, kita tak nampak pun dengan apa benda kita lawan ni, tapi insyaAllah kalau kita yakin dengan cara hidup kita dengan baik, contohnya memakai mask selalunya dekat tempat-tempat yang sesak ni kan, kita pun tak tahu dengan sekarang jumlah yang terlalu banyak, jadi sentiasalah berjaga-jaga, berhati-hati, jangan kita senang lenang lah dengan benda macam ni. Okay. Kemudian kalau boleh lah kita sama-sama lah membantu kawan-kawan kita lah. Kalau kita tahu kawan kita ni positif COVID kan, kita bagi support ataupun kita cakap moral support, sebab moral support ni sangat penting lah ketika kawan kita tengah down, kita datang dan support dia. So itulah saya rasa nasihat saya sikit yang saya dapat kongsikan. Okay, assalamualaikum, selamat malam.